tumbuh kembangkan rasa peduli masyarakat terhadap Kamtibmas, Babin Kamtibmas Polres Rejang Lebong kunjungi salah satu bank milik pemerintah, yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN. Kunjungan yang termasuk dalam jadwal giat rutin bulanan ini dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Rejang Lebong, AKPM Nurdai. Dalam kunjungan ke bank yang berlokasi di Jalan Merdeka Kota Curup, Kasat Binmas menyampaikan sambutan di hadapan para nasabah Bank BTPN. Salah satunya memberikan tips kepada para masyarakat untuk mencegah diri menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan yang sedang marak belakangan. Kasat Binmas juga menyampaikan agar para nasabah yang melakukan penarikan tunai untuk selalu waspada setelah meninggalkan bank tersebut. Untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban tindak pidana, Kasat Binmas menganjurkan kepada para nasabah yang hendak melakukan penarikan tunai untuk tidak berpenampilan mencolok. Selain itu, Kasat pun mengatakan apabila ada nasabah yang membutuhkan pengawalan untuk melakukan penarikan uang, maka Babin Kamtibmas siap untuk melayani. Sebab sesuai perintah Kapolri, hal itu merupakan tugas pokok dan fungsi Babin di kehidupan masyarakat. Tolong amankan semaksimal mungkin apabila parkir, bila perlu. Dari Rejang Lebong, Kasat Binmas AKPM Nurdai, Tribrata TV, salam Tribrata. Yang tidak diinginkan. Yang ketiga, apabila kita meninggalkan rumah, kemanapun itu kita pergi, tolong siksa kembali.